Halo, saya Berlian Putri. Saya berasal dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Perubahannya sendiri. Perubahannya Kayak karena misalnya hidupnya udah mulai nggak tenang, banyak DM gitu kan. Iya. Perubahannya karena aku sebenarnya itu introvert dan masuk ke dunia entertain yang Harus kita kayak harus ini masnya ya ya. kayak Kak Yayat. Jadi aku benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Halo Sobat Bintang, kembali bersama saya Valeska Suisa di Bintang Update. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng salah satu penyanyi dangdut jebolan Lida 2021, yaitu Berlian Putri. Halo Berlian. Dan Berlian ditemani juga oleh AA-nya, yaitu AA Yayat. Hayat, betul ya? Hidayat. Oh, Hidayat. AA Yayat Hidayat. Iya, ternyata guys. Ini sutradara video klipnya, tapi beliau ini ternyata dulu juga jebolan anak dangdut. The Academy 2 ya. Betul. Nah, AA Yayat ini angkatannya Dana, ya. Evi Masamba, betul. Sama Reza, Eja, Reza ya. Zakaria yang sekarang adalah produser dari Berlian iya. Putri. Halo Berlian dan Halo, kamu kalau ini kamu apa? Dede. Boleh perkenalkan diri dulu dong, mungkin Berlian Putri, kamu perkenalkan diri kamu dari mana, asal mana sebelum kamu di Liga Dangdut 2021. Kamu tuh apakah memang sudah mengikuti ajang-ajang kontes nyanyi sebelumnya? Seperti itu. Halo, saya Berlian Putri. Saya berasal dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelum ikut ajang Liga Dangdut Indonesia, sempat ikut lomba-lomba aja sih kak, lomba-lomba, iya, kayak tingkat kota, tingkat provinsi, itu sih. Oke, baru sampai ada pengumuman Lida, yep. Kamu ikut. Susah nggak sih masuk audisi untuk Lida itu? Aku audisi udah yang keempat kali. Hah? Empat kali? Jadi dari Lida pertama aku audisi, lolosnya Lida keempat. Kamu ini banget ya, persistence, sangat tangguh. Jadi waktu gagal pertama, kamu ikut kedua. Gagal lagi. Kok ketiga, gak kapok, masih mau lagi tiga, empat? Iya. Kenapa nih? Kok sebenarnya yang keempat ini udah gak mau ikut. Cuma ternyata dapat rekomendasi dari Papa Phil dan karena kan provinsi sama Sulawesi ya, Tenggara, iya, Bau-Bau. Oh, emang kenal tapi sebelumnya atau? Kenal sih, cuma nggak deket. Oke. Jadi dia yang support yeah. untuk ikut. That's why kamu mau untuk mencoba sekali. Iya. Yeah. Tapi sebenarnya nggak kepikir kayak ada apa, kayak nazar or something like that ketika kalau gue nggak ikut, gue begini. Kalau gue ikut, gue nggak lolos, gue begini. Kalau gue lolos, gue mau ngapain gitu. Ada nggak? Ada sih, kalau nggak lolos kuliah. Oke, kalau lolos mau ngapain? Kalau lolos ya ditekunin insya Allah. Itu aja. Oke. Nah, kalau sebelahnya ini sutradara video klipnya, AA Yayat. Iya. Dia ini memang semua audisi dia ikutin, nggak cuman apa, The Academy ya? Iya. Semuanya diikutin. Indonesian Idol ikut? Ikut. Audisi ngelawak? Ikut. Stand up ikut? Ikut. Oke, audisi apa lagi? Ada audisi apa lagi ikut? X Factor ikut. Oh, Don't Stop Me Now kayak gitu. Pokoknya semua yang ada pencarian Indonesian bakat, Got Talent ikut. Ikut. Iya. Nah, Kakak, justru saya ketemu dengan model video klip Berlian ini yang cowoknya itu Jody Selta. Nah, itu sudah kenal di Indonesian Got Talent dari kecil, dia dari kecil. Oh, makanya kecil dengan Got Talent. Ada enggak yang kamu enggak ikut apa gitu ajang pencarian bakat? Sebenarnya dulu pengen ikut Stardut. Yang sama orang tua itu. Cuman aku dulu kalau enggak salah itu aku pas camping. Iya, di SMA-nya. Jadi aku nggak ikut itu. Kayaknya itu penyesalan yang luar biasa, aku nggak ikut. KDI ikut berarti? Ikut. My God, semua ajang di TV ikut berarti ya? Iya. Dan ternyata KDI itu, KDI 4 itu katanya aku sama Aeja itu sama ikutnya bareng, masuk 50 besar dulu. 50 besar sebelum ke disaring 5 besar. Tapi sama Aeja nggak ketemu, bukan nggak ketemu atau nggak ngeh gitu. Baru ketemunya di DA. Tapi waktu DA kamu ikut audisi berapa kali? Apa langsung lolos?
Enggak. Kalau dia kan 4 kali nih. DA 1 aku ikut. DA 1 ikut. DA 2? DA 2 ikut. Apa dan emang? Anehnya DA 2 itu lolos. Padahal? Biasanya gagal semua audisi. Emang hobinya ikut audisi ya mas? Iya, jangan-jangan ya. Kenapa hobi ikut audisi? Karena penasaran dengan bakat sendiri gitu. Jadi kamu udah tahu bakatnya apa? Iya. Apa? Bakat nekat. Akhirnya sekarang menjadi sutradara. Alhamdulillah. Dan ini apakah video klipnya Berlian Putri ini karya kamu yang pertama apa udah kesekian karya? Kalau di Lili Management ini karya kedua. Sebelumnya okay. Ada video klip yang bareng-bareng untuk video klip religi bulan puasa. Itu yang tasbih, semua talentnya disutradarai. Terus sekarang ini yang, tapi ini memang benar-benar yang terkonsep gitu. Yoi. Yang benar-benar yang dirapatinnya juga berapa kali dari segi tempat, dari segi semuanya gitu. Cerita. Iya, dan itu berat sebenarnya bagi saya karena kalau saya biasanya saya ngegarapnya yang sambil bercanda gitu, sambil keinginan saya sendiri, tapi ini benar-benar di konsep gitu. Keinginan produser gitu, keinginan agennya harus gini. Dan menurut saya ini yang pertama bagi saya yang benar-benar serius gitu. Iya, emang serius sih, serius. Serius banget. Baru apa detik pertama detik kedua aja udah serius. Baru denger intronya aja udah serius banget, berat nih kayaknya. Ini mau nonton video klip apa mau nonton film? Iya, ya. Udah gitu kan. Nah, kita balik kalau di video klip ini yang digarap sama Mas Yayat dan dinyanyikan oleh Mbak Berlian ini itu lagu single kamu berarti yang perdana ya, judulnya Angin Malam. Iya. Nah, boleh diceritain dulu nggak di balik proses pembuatan Angin Malam ini kan memang AA Eja sendiri ya yang mencipta konsep juga. Iya. Konsep dari musik dan sebagainya itu AA Eja ya. AA Eja. Nah, dia ceritain dong karena ini berbeda ya musiknya ya. Di kalau kita dengar dari opening lagu ini nih kental banget Hindianya. Kenapa sih kok memilih untuk konsep yang the whole konsep sebenarnya emang Hindi memang India. Kenapa nih Berlian? Kalau setahu Berlian mungkin ya kayaknya Aeja kan nyiptain lagu buat Berlian ngelihat karakter vokalnya Berlian dulu kan. Jadi menurut Aeja karakter vokalnya Berlian tuh lebih masuknya ke Hindi. Iya. Karena kalau nyanyi agak tipis gitu suaranya. Tapi melengking. Kan kalau nyanyi dia melengking-melengking kan. Ini tinggi tipis nih gitu. Kayak seperti itu ya. Iya. Dan lebih dulu, seperti itu. Dan dulu memang waktu kontes pun Aeja juri ya? Juri. Jadi udah menangkap, warna vokalnya seperti ini. Tapi kamu sendiri sejauh mana Berlian mendalami musikalitas India, antara India dan dangdut dan berbau India sejauh apa sih gitu? Dan apa sih bedanya India dan dangdut sendiri kalau menurut Berlian? Kalau sejauh mana, sebenarnya karena Berlian tuh awalnya dari pop. Cuma orang tua pop. Iya, awalnya pop. Jadi lama-lama dulu tuh pop. Pop. Bener. Terus kenapa ke dangdut? Karena orang tua. Jadi bapak dominannya ke dangdut, mama ke India. Jadi di rumah tuh putarnya dangdut India, dangdut India, dangdut India. Pusing gak? Dangdut sebagai anak remaja. Apa suka? Awalnya sih pusing, cuma lama-kelamaan jadi suka. Jadi suka dan jadi bisa menyanyi. Iya. Bakat menyanyi kamu sendiri itu dari mana? Dari bapak, dari nenek, nenek penyanyi. Oh, nenek memang penyanyi. Turun ke bapak. Bapaknya penyanyi juga. Bukan penyanyi, cuma bisa nyanyi. Oh, cuma bisa nyanyi. Nenek itu memang penyanyi nasional Indonesia. No. Di sana. Iya. Di bau-bau. Oke, terus jadi tadi balik ke pembicaraan kita tentang apa sih beda dangdut dan India. Itu kamu sebagai penyanyi kamu melihat gimana tuh? Karena tipis-tipis ya. Iya. Kalau menurut Berlian bedanya tuh kalau India tuh kalau dangdut kan sama-sama ada cengkoknya kan. Cuma kalau India note-nya agak enggak full. Setengah-setengah main. Iya, setengah-setengah mainnya. Lebih susah dong. Lebih susah. Main setengah-setengah nada terus ya, terus naik-naik terus, tinggi lagi mainnya radarnya ya kan. Apalagi kan kalau udah biasa cengkok dangdut kan full tuh kan note-nya. Kalau India setengah. Jadi agak oke. Nah, tantangan sendiri dalam membawakan lagu Angin Malam ini sendiri yang kedengarannya sangat apa ya, ini balet dangdut yang kayak sedih, menyayat hati gitu kan. Apa sih tantangannya secara musikalitas buat Berlian? Tantangannya karena lagu ini ceritanya tentang
perempuan yang ditinggal kekasihnya kan meninggal. Kamu belum pernah ditinggal? Aku belum pernah ditinggal meninggal. Udah pernah. Lagi in relationship sekarang? No. Oh no, masih single? Yeah. Oh, kamu belum pernah ditinggal, jadi ini ya, yeah, untuk jadi, penghayatan lagu. Okay. Karena bait-bait liriknya tuh ada kayak bersangkutan, kan bapak aku udah almarhum. Jadi nyanyiin lagu itu tuh aku ngebayanginnya justru bapak aku. Oh. Iya. Yeah. Jadi untuk dapat feel emosinya, iya. Adalah ditinggalin papa. Papa. Karena papa udah pergi. Dem. Waktu kamu usia berapa? Waktu usia berapa ya? Kelas 3 SMA deh. 17. Masih muda. Masih. Dan itu deep banget pasti rasanya. Pasti. Sampai hari ini masih merindukan. Masih, karena benar-benar dekatnya tuh sama bapak. Bener. Aduh, apalagi apa deket sama papa ya? Apalagi kan emang Berlian anak perempuan satu-satunya kan. Jadi benar-benar deket banget. Terus juga dari kecil tuh di kayak dimanjain gitu kan. Jadi pas ditinggal kerasanya banget-banget. Ya, dalam itu susah. Sampai hari ini mungkin kamu masih ya kan? Masih suka rindu, kadang yeah. Kalau sendiri jalan. Iya. Yeah. Keinget. Kalau sendiri pasti keinget. Pasti. Pasti. Jadi kamu menggunakan emosi itu untuk menghayatkan yeah. Lagu Angin Malam ini. Iya sih. Itu satu rasa yang enggak tergantikan ya. Iya. Yeah. Nah, di sini kan ada partner kamu Jody Selta ya, kalau untuk acting di video klipnya. Kalau nyanyi di sini kan ada A.A. Eja juga ya. Itu sedikit di intro aja atau? Di intro sama ada juga A.A. Eja ngambil suara tiga. Sama bagian mana lagi ya, Kak? Pokoknya bagian intro sama suara tiga. Ada di beberapa. Ada di beberapa part deh. Kamu sendiri memberi kontribusi nggak di dalam pembuatan musik ini sendiri? Kalau musiknya pure A aja. Kalau aku lebihnya ke improv sih. Jadi kayak misalnya A aja, coba kamu bikin cengkok kayak gini. Nah, aku biasanya kalau misalnya dikasih cengkok yang gini, aku malah bikinnya yang lain. Oh, disuruh begini kamu bikinnya yang lain? Tapi justru lebih masuk ke aku. Ya, tapi yang asal kalau produser oke sih oke. Iya. Ya, kan, ya. Betul ya Mas Yayat. Nah, Mas Yayat, tadi kan kita ngomongin musiknya nih. Mas Yayat ini yang bikin video klip sampai sebegitu indiahenya ya. Dari kostumnya, set ininya, ceritanya yang menye-menyehnya itu. Berarti kamu yang nulis juga untuk, konsepnya itu juga Mas Yayat? Iya. Oke Mas, dibalik konsep lagu Angin Malam ini yang konsepnya India banget ya. Apa kamu memang suka India sehingga ini enggak ada enggak perlu sekali lagi atau memang emang konsepnya begitu dan as a professional ya? Kalau untuk suka Indianya memang suka India juga. Jadi sebenarnya ini kan dari produsernya sendiri ya. Suka dilemparin gitu. Ya, Aa pengen kayak gini. Silakan kamu yang berimajinasi gitu. Saya yang berimajinasi mau tidak mau ya. harus apa namanya mencari lagi gitu walaupun saya suka India tapi kan lihat sekarang kayak gimana kayak gitu kan udah kayak gitu ya udah sama semuanya juga sama tim semuanya meeting nggak untuk ceritanya sih cerita visual ya untuk cerita visual itu Mas Yayat yang ini itu katanya nanti berseri ya kan kalau dari cerita lagu si kamu cerita tentang wanita yang ditinggalkan kekasihnya ini karena meninggal Nah, kalau di video klipnya itu, berarti sekarang ngegantung ya? Aku belum selesai loh nontonnya. Sebenarnya di video klip itu sudah dilihatkan satu scene yang ada surat turut berduka cita. Tadinya itu malah mau dihilangkan. Jadi di lagu itu emang gantung tuh, si Berlian ini ditinggalkannya itu antara meninggal atau memang ditinggalkan tiada kabar seperti itu. Oh, sengaja itu. Digantung. Iya. As a maker kamu sengaja buat gantung gitu ya untuk tanda tanya next. Betul, tadinya mau seperti itu. Tetapi biar paham gitu yang nonton juga kita masukin aja yang surat berduka cita itu seperti itu. Oke, jadi nanti mau dibuat berseri ceritanya. Iya. Luar biasa. Karena memang sekarang ketika video klip sudah tayang di beberapa komentar memang banyak yang masih bertanya gitu. What's next gitu maksudnya? Bukan, jadi
ini sebenarnya yang mau nikahnya Aeja gitu, kayak gitu kan. Atau apa seperti itu. Nah, itu justru kita itu di sana. Nah, ini goalnya, ini target kita gitu. Iya. Ya, maksudnya apa sih? Kan di awal ada Aeja ya. Iya. Jadi cintanya kemana nih? Nah, itu dia nanti di serial itu nanti terjawab. Jawabannya. Bisa aja dia. Dia bisa memainkan cuannya. Oh gitu, mau bersambung-bersambung terus dengan judul tetap itu berarti ya, atau judulnya ada nanti lain. Oke. Okay. Berarti kalau kamu sebenarnya jadi bakatnya banyak ya, Mas Yayat ya? Insyaallah. Ikut ajangnya kan ya, nyanyi ini terus, tapi akhirnya berakhirnya yang secara profesional justru menyutradarai dan menulis. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Kalau menulis untuk sebuah video klip konsep itu seperti apa sih? Kalau menulis kan beda sama skenario ya? Beda. Gitu kan? Di ini dimulai dari liriknya dulu. Jadi per lirik itu kita dipotong-potong seperti itu. Ini lirik ini bagusnya kayak gimana kayak okay. gitu. Jadi kita merunutnya ke lirik itu, ke lirik okay. lagu. Baru lirik penggambaran, lirik penggambaran gitu. Iya. Justru kalau menurut saya daripada film atau serial lebih mudah yang video klip gitu. Video imajinasinya ya? Lebih kebangun gitu kan. Okay. Jadi kan dalam 3 sampai 5 menit, apalagi ini sekarang 7 menit kan? Iya. Lagu ini 7 menit tapi gimana? Pantesan nontonnya enggak selesai nih. Itu di sana tantangannya gimana 7 menit ini bikin orang nontonnya nggak kerasa gitu. Loh, okay. kok tiba-tiba udah beres? Nah, berarti kan itu di visual itu. Tapi itu lebih susah nggak sih? Yang durasi pendek itu lebih susah bikin cerita durasi pendek daripada panjang. Iya, tapi imajinasinya berkembang gitu. Gimana caranya per tiap menitnya itu menarik seperti itu. Oke. Okay. Justru kalau panjang itu kita imajinasinya digimanain lagi ya biar ada waktu, biar ada waktu gitu. Ini kalau untuk waktu yang sedikit ini gimana caranya imajinasinya dapat. Pas di sini berarti ini di Mas Yayat ini klop ya, pas ya. Dia udah ngerti dangdut, dia nyanyi, bisa nyanyi, berarti dia tahu irama, musik, feel semua dapat. Dia bisa nulis dan dia bisa visual ya. Itu luar biasa. Makanya enggak heran video klipnya bisa kayak film, semi film sebenarnya ya. Tapi itu juga tidak itu semua juga ikut membantu. Iya, tidak tim. Gak bisa, lu gak bisa ngerjain sendiri. Iya, gak jadi itu. Iya. Ya kan? Mahal ya video klipnya ya. Setnya aja bagus, belum kostumnya. Mahal ya, Mas? Ya. Bilang dong, misalnya, ya lumayan lah seharga bikin satu film apa gitu. Mahal bener. Insya Allah. Mahal tidaknya. Karena sebenarnya kita alhamdulillahnya juga dapat sponsor-sponsor. Wah, sudah banyak sponsor. Iya, dari lokasi, dari kostum. Hampir semuanya wardrobe. Juga alhamdulillah ikut. Iya, wardrobe-nya soalnya berat juga tuh. Iya. India banget ya. India banget. Alhamdulillah, jadi dari pihak wardrobe-nya juga Kanseri Jakarta sangat tadinya mau berlian aja, berlian sama yang model cowoknya itu. Sama tapi Jody. ketika kita ngubungin si Kendi Jakartanya, ini sebenarnya mau dibikin apa? Mau dibikin pesta henna gitu. Loh, kenapa nggak semua gitu? Kenapa nggak semua dipakein baju India? Akhirnya video klip, model-model video klip juga masuk semuanya berdatangan. Pakai baju India. Oke, untung sponsor ya bajunya ya. Alhamdulillah. Baju ini mahal loh, lumayan loh. Nah, berlian ceritain dong waktu kamu untuk shoot sendiri ini pengalaman pertama nggak untuk yang acting ya? Ada actingnya kan, video klip ada actingnya juga kan? Yeah. Ini yang pertama apa nggak? Apa sebelumnya udah? Enggak sih, sebelumnya udah pernah. Sudah pernah, yeah. Berarti nggak ada terlalu masalah. Enggak. Ya? Ngakak nggak sih syuting bareng Jody Salta? Kan orangnya lucu tuh dia sebenarnya. Tapi kemarin kalem deh kayaknya. Kalem ya? Iya, mungkin karena serius ya. Berarti dia lagi menunjukkan sisi kalemnya gitu. Nah, tantangan terbesar dari video klip ini apa? Syuting. Tantangan? Tantangan terbesar apa sih? Tantangannya itu karena ini melibatkan banyak orang. Emang jadi, berapa orang sih? Banyak. Banyak tidak banget. Tidak hanya berlian sama Jody, tapi ya model-model yang lain juga ada. Oke, jadi total berapa nih juga ikut. Tim produksi untuk Angin Malam? Berapa? Kemarin tuh ada 12. 12 apa tim produksinya? Tim produksi, belum sama yang... Talentnya?
Model-modelnya? Itu, oh, talent semuanya. Terus di luar itu juga ada beberapa. Puluhan ada lah ya? Puluhan. Udah iya aja, biar keren. Oh. justru karena sedikit ini saya ada kebanggaan tersendiri ini. Karena dengan belasan orang ini gitu, nggak sampai 20 ya kalau nggak salah, kita bisa menyelesaikan video klip ini. Berapa gitu. Lama? Satu hari. Semuanya jadi iya. Satu hari take maksudnya. Satu hari semuanya. Oke. Okay. Dari kalau jam 11. Jam 11 sampai jam 7 malam. Beres jam 7. Wah. Wow. Itu cepet, ya? Cepet. Justru saya yang takut di sana, takutnya gak kejar. Oke, okay. Di mana tadi lokasi itu? Autar. Autar. Autar Sisalong. Sisalong di Kemang. Oh, di sana. Apa namanya, rumah makan Arab ya kalau bisa. Oh, rumah makan Arab. Iya. Oke. Okay. Nah, tadi aku sebenarnya mau nanya kenapa India kan? Terus like bisa aja, aja bikin yang Arab ya, Arabian style gitu. Tapi kalau kamu sendiri lebih nyaman di mana? Atau dua-duanya aku lagi belajar juga sih, lagi proses ya. Nyaman dua-duanya. Harus nyaman, kalau mau gak mau kan, penyanyi kan, harusnya dua-duanya gitu kan. Kalau tiba-tiba nanti dangdutnya dibikin agak genre-genrenya ada Korea, ya juga mau gak mau gitu kan. Sekarang kan soalnya musik dangdut tuh kayaknya bertransformasi banget ya, iya kan? Mengikuti zamannya, jadi kayak jenis musik dangdutnya tuh gak ya dangdut kayak yang dulu gitu, kayak beragam gitu kan. Nah, Mas Yayat sebagai senior gimana melihat perkembangan dangdut sendiri, Mas? Perkembangan dangdut menurut saya masih kuat bersaing di pasaran sekarang. Karena memang ya tadi itu. Jadi dangdut sekarang kalau memang tidak, dari sisi misalnya ke modern-modernan gitu kan, milenial kayak sekarang dangdut dibikin ringan. Elektro, dangdut. Kayak gitu kan. Ya seperti ini gitu, di apa namanya, dikentelin kayak jadi India, jadi ya, Bollywood gitu kalau kan. Kalau di popnya kayak ballet ya, kalau kayak gitu. Nah, Berlian sendiri kamu merasakan perubahan apa sih setelah dari panggung Lida ya, setelah perjuangan 4 musim ya kan, berdua-dua kayak di 4, dan sekarang ada di Jakarta, apa perubahan yang kamu rasakan? Lumayan banyak sih, dari vokal juga, terus apa ya? Yang lebih kerasa perubahannya kayaknya lebih ke vokal. Iya, lebih ke. Tapi kalau untuk kehidupan kamu sendiri dari seorang gadis dari bau-bau ke kota Jakarta dan mulai dikenal, itu ada nggak perubahannya sendiri? Perubahannya kayak karena misalnya hidupnya udah mulai nggak tenang, gitu kan? Iya. Perubahannya karena aku sebenarnya itu introvert. Dan masuk ke dunia entertain yang harus, kita harus ini maksudnya ya kayak Kak Yayat. Jadi aku benar-benar berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Iya sih susah ya kalau misalnya introvert ya, ekstro. Terus your biggest dream atau obsesi terbesar kamu sebagai gadis muda, masih 20 tahun loh usianya, di dunia dangdut ini kamu mau sampai di apa, di taraf apa? Ya pokoknya pokoknya jadi penyanyi dangdut yang profesional, yang dikenal, yang disukai, yang banyak prestasinya. Itu sih kayak. Sekarang kuliah juga atau? Kemarin sebelum Lida kuliah, cuma kepentok Lida. Ini kayaknya insya Allah melanjut di sini, bagi di Jakarta. Mau ngambil apa? Kayaknya Ilkom sih. Oh, komunikasi. Iya. Iya sih, biar lebih ekstrovert. Iya, biar lebih ekstrovert. Oke, fine kalau gitu. Ini dong 3 hal yang paling Berlian suka tentang Jakarta apa? Tiga hal. Apa ya? Tentang Jakarta. Macet misalnya. Apa ya? Dia perlu dibantu kaya ya? Apa ya tentang Jakarta? Kalau saya? Iya. Saya dunia malam. Masih, Mas. Maksudnya dunia malam buat saya sendiri.
Oh. Jadi saya di Jakarta tuh kalau malam tuh sering jalan-jalan, sendiri di jalan. Iya. Okay. Jalanan sepi itu buat saya tenang gitu. Lewat kuburan nggak? Kadang. Kokas kan? Iya. Kamu rumahnya deket Kokas? Iya. Oh. Ya maksudnya dunia malam tuh di Jakarta itu kan nggak seperti di kampung. Emang. Kalau malam kan jam 10, jam 11 udah mau ke jalan juga takut sendiri. Iya. Kalau di sini jam 1, jam 2. Kadang saya pulang dari kantor LM juga ke kosan. Itu saya jam 2, jam 3. Itu justru di jalan saya banyak inspirasinya di sana. Gitu. Justru situ ya? Iya. Lain, dia seorang penulis. Iya. Bukan dunia malam yang apa-apa ya, tapi dunia malamnya Jakarta di jalanan. Iya. Yeah. Sebagai seorang content creator kan. Pembuat. Tapi kamu udah sempat maksudnya menelusuri, mengeksplor Jakarta lebih jauh? Belum. Ajak Kak Yayat malam-malam. Justru sekarang ini lagi mempersiapkan Berlian untuk ngajak naik kereta. Naik kereta? Iya. Ya, soalnya aku belum pernah naik kereta. Belum pernah naik kereta? Iya, karena di Sulawesi kan nggak ada kereta. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini mau naik kereta. Jadi selama 20 tahun belum naik kereta? Belum pernah. Ada lagi nggak ya selama 20 tahun belum kamu lakukan? Itu. Cuma itu sih kayaknya. Kalau gandengan tangan udah lah ya. Sama sering. Pacar, sering. Sama Jody kemarin di video klip kan ya? Rasanya gimana gandengan tangan sama Jody? Ih, dia mah ini ya, diem ya, emang polos anaknya. Mungkin di pikirannya sudah ada, tapi dikeluarinnya apa ya? Apa ya yang tepat? Rasanya apa? Aman-aman aja? Aman sih. Oke, okay. Berarti next dikasih cowok yang lebih menggugah. Menggugah. Dada bidang, kotak-kotak. Wow. Kayak Hritik Rosan. Waduh. Biar deg-degan. Oke, okay, next berarti ditunggu ya untuk, karena masih di series video klip ini masih akan ada Berlian kan berarti. Yeah. Di berapa seriesnya belum ketahuan ya. Kita tunggu aja ceritanya. Tetap dia peran utamanya. Tetap peran utamanya, tapi kita belum tahu next dia end up-nya sama siapa. Iya. Yeah. Oh, itu yang jadi kuncinya Kak Yayat untuk mengulur-ngulur. Mengulur-ngulur. Iya kan? Sebenarnya mah untuk jawaban dari video klip ini gitu. Iya, tapi entah berapa lama. Iya, dilihat nanti animo dan kecuan-cuanannya ya kan. Kalau cuannya oke, respons kita makin panjangkan. Insya Allah. Oke, Berlian boleh dipromosiin langsung untuk Angin Malam. Mungkin kenapa sih para pecinta dangdut harus mendengarkan Angin Malam? Terus apa yang menarik dari Angin Malam? So, harus stay tune di mana untuk mendengarkan lagu ini dan tetap ditunggu ya seri-seri videonya. Karena bapak sutradara kita yang juga seorang penyanyi, juga seorang komedian ya. Enggak, aku komedi garing. Nanti dicoba lagi kalau gitu Pak. Insyaallah. Oke, Berlian, langsung dipromosikan. Untuk teman-teman semua, pokoknya jangan lupa dengerin MV-nya Angin Malam. Karena buat saya Angin Malam itu spesial karena ada sentuhan Hindinya dan itu ya spesial, pokoknya jangan lupa dengerin di YouTube channelnya Kak Reza Zakaria dan kalian juga bisa dengerin digital platform kesayangan kalian semuanya.